to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the greatest. Oke, langsung aja kita buka aplikasi VPN-nya. Lalu kita klik icon plus dan klik new project. Setelah itu kalian pilih atau klik foto yang mau diedit. Oke, jika udah langsung aja klik icon ini. Lalu kembali dulu sebentar. Klik save the drive and exit. Kita lihat apakah udah 49 atau belum. Baru 41 ya, berarti 8 buah lagi. Oke, langsung aja kita klik lagi dan tambahkan lagi foto sebanyak 8 buah, jadi totalnya 49. Jika udah langsung aja klik ini. Oke, udah 48 buah ya. Sekarang tambahkan lagu. Klik icon ini dan klik musik dan klik icon plus. Lalu klik file manager. Di sini kalian cari lagu kalian. Kalau saya tinggal search aja ya di sini. Saya tulis DJ Siwel. Lalu klik buka. Oke, otomatis sudah terdaftar di sini ya. Lalu kalian klik kos. Setelah itu kalian klik centang. Oke, sekarang kita atur durasi fotonya. Oke, jadi foto yang pertama berdurasi 1,66s. Dan kalian jika mau pakai video juga bisa ya. Klik replace dan kalian ganti dengan video. Tapi supaya gampang, saya pakai contohnya dengan foto aja. Durasinya 1,66s ya. Silakan catat atau screenshot aja. Lanjut ke foto kedua dan selanjutnya. Oke, foto kedua itu berdurasi 0,48s. Sampai, tunggu bentar. Oke, lanjut. Jadi foto kedua sampai detik 0.16.20 itu durasi fotonya sama ya, yaitu 0,47s. Bisa juga 48, 45 atau 50, yang penting mendekati ya. Pokoknya gambar kedua sampai detik 0.16.24 itu durasinya sama 0,47s atau mendekati. Maka hasilnya seperti ini ya.
Oke, maka hasilnya seperti itu. Dan lanjut lagi. Di depannya itu, di depannya dari detik 16.25 sampai detik 18.06, durasinya satu foto itu ya, durasinya 1,87s. Itu hanya satu foto ya yang berdurasi 1,87s. Bisa juga enggak, sama juga enggak apa-apa, yang penting mendekati ya. Oke, lanjut aja ke foto selanjutnya. Oke, lanjut. Dan dari menit 18.09 sampai selesai, durasi fotonya itu sama, yaitu 0,50s ya. Oke, dari durasi 18.010 atau mendekati sampai selesai videonya, durasi fotonya itu sama 0,50s ya, sama durasi fotonya sampai selesai. Dan di sini saya agak kurang fotonya ya, kalian bisa tambahin lagi fotonya kalau masih kurang. Oke, kalau masih kurang tambahin lagi ya, dengan durasi foto yang sama. Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan transisi dengan klik icon plus dan pilih transisi black. Durasinya setengah aja segini ya. Transisi itu dimulai dari gambar yang kedua. Dari gambar yang kedua ya. Lalu selanjutnya lagi berikan transisi lagi. Berikan transisi yang sama ya. Kita berikan dulu transisi. Berikan transisi yang sama hingga perbatasan antara foto yang panjang ini ya. Berikan transisi yang sama antara foto antara perbatasan foto yang panjang ini ya. Foto yang panjang ini. Oke. Sekarang foto pertama kita berikan efek. Klik icon bintang dan pilih efek jitter jam. Durasinya bisa di setengah aja segini ya. Lalu klik centang satu, maka akan seperti ini. Dan foto kedua kita berikan zoom left atau zoom kiri. Lalu foto selanjutnya zoom kanan. Foto selanjutnya lagi zoom bawah. Foto selanjutnya lagi zoom atas. Dan kalian terus ulangi yang tadi ya. Ulangi zoom yang tadi. Kanan, kiri, bawah, atas. Sampai perbatasan foto yang panjang yang ini ya. Yang ini. Sampai perbatasan foto yang panjang yang ini ya. Zoomnya itu kanan, kiri, bawah, atas. Diulang-ulang aja ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu foto yang panjang ini kita berikan efek juga. Efeknya itu jitter up. Durasinya itu bisa setengah aja, lalu klik icon centang 1. Maka akan seperti ini.
Oke. Dan di depannya kita berikan juga transisi yang tadi ya, yang black. Lalu foto selanjutnya sesudah foto yang panjang ini, kita berikan efek jitter up setengah aja, efek jitter up ya. Foto selanjutnya lagi kita berikan efek jitter up, kita berikan efek jitter up sampai video selesai ya, sampai selesai, maka akan jadinya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dan di pergantian foto sesudah foto yang panjang ini, yang di adegan ini ya, kalian bisa menambahkan sound effect tembakan dengan cara klik icon ini dan pilih efek. Lalu kalian pilih yang gun ya, yang gun, lalu kalian klik cost, maka akan jadi efek seperti ini ya. Diletakkan aja ya dengan pas. Diletakkan dengan pas seperti ini ya, pas pergantian fotonya. Oke, seperti itu ya. Ulangi lagi seperti ini. Pas terdengar suara tembakan, itu udah pergantian foto ya. Pas kedengar suara tembakan itu udah pergantian foto. Jadi kalian nanti atur aja ya, dengan cara mengklik lalu geser seperti ini ya, geser. Oke, maka kalian atur aja nanti ya. Oke, jika semuanya udah diberikan efek, sekarang kita klik foto yang pertama dan klik filter, lalu klik adjust, dan kalian klik atau geser temperaturnya ya, temperaturnya warna biru, lalu klik centang 2 supaya semuanya juga kebagian ya, klik centang 2, maka akan seperti ini hasilnya. Oke, jika udah semuanya udah diberikan efek semuanya ya, kalian klik ini, atur frame ratio-nya ya, pakai framenya 1:1 untuk Instagram ya, 1:1. Oke, jika udah, langsung aja kita ekspor. Oke, untuk menambahkan efek green screen, maksudnya black screen ya, untuk menambahkan black screen PMP-nya, yang bacaan PMP itu, kita membutuhkan aplikasi KineMaster. Langsung aja kita ke aplikasi KineMaster. Oke, kita udah berada di KineMaster, dan klik icon plus dan pilih aspek rasio 1:1, dan tambahkan media yang baru aja kita ekspor di PN. Oke, langsung aja tambahkan black screen ya. Klik medianya, langsung aja tambahkan black screen ya.
klik lapisan dia dan cari black screen. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan klik menyampur. Oke, kita bisa zoom seperti ini. Maka akan seperti ini ya. Oke, nggak usah panjang-panjang. Durasinya perpendek aja seperti ini. Langsung aja kita ekspor. Oke, sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan notifikasinya agar channel ini bisa menyentuh 1000 subscriber. Makasih, bye.